Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min suril af'ali wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah al-muhsin ar-rahim al-khallaq. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthu wa tamiman bi makarim al-akhlaq. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-afdalil khalqi 'ala al-itlaq wa 'ala alihi wa ashabihi bi nusil ummati fil afaq. Salatu wa salaman da'imain wa tazimain ila yawmit talaq. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu annakum qadimuna ila Allah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bersyukur Allah masih memberikan iman dan Islam pada diri kita. Mudah-mudahan iman tersebut sampai hari kiamat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para wali-wali Allah, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat pada kali ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena tidak ada perkara yang lebih menguntungkan kita melainkan takwa kepada Allah, dan tidak ada perkara yang lebih merugikan kita melainkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Alif dan juga Sarah, sebelum dimulai acara akad nikah, luruskan niat dulu, karena semua amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau seandainya niatnya baik, maka amalnya pun akan menjadi baik. Di antara niat untuk menikah, luruskan bahwa semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Alif dan juga kepada semua para suami-suami, ketika seorang lelaki mengatakan saya terima nikahnya, atau qabiltu nikahaha, maka sebenarnya dia bukan hanya sekadar menerima pernikahan tersebut, tapi dia pun menerima semua tanggung jawab. Yang dulu orang tua menafkahinya, maka sekarang menjadi nafkah suaminya. Yang dulu orang tua menjaganya, mendidik agamanya, maka sekarang suami yang mendidik agamanya. Secara kasarnya, ketika seorang laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, berarti ini menandakan ketika seorang perempuan atau istrinya masuk neraka, seakan-akan menerima saya pun akan masuk neraka bersamanya. Maka seorang suami ini berat ketika dia menerima nikah seorang perempuan, maka dunia dan akhirat dia akan menanggung tanggung jawabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara niat lain menikah adalah supaya kita mempunyai anak-anak yang soleh, yang mana anak-anak yang soleh ini adalah harta yang paling sangat berharga yang akan bisa menyelamatkan orang tuanya nanti. Namun untuk menjadikan anak yang soleh, bukan hanya ketika dia sudah dewasa kita masukkan ke pesantren, tidak, tetapi orang tuanya pun harus berusaha dimulai dari ketika dia nikah. Kemudian ketika dia menjimat istrinya, ketika istrinya hamil, setelah melahirkan, kemudian dari kecil, dan terutama orang tuanya dulu yang soleh. Kadang-kadang kita ingin anak yang soleh, tapi kitanya jarang sekali berjamaah, sering meninggalkan sholat, maka mustahil kita akan mempunyai anak yang soleh. Maka anak yang soleh harus diawali dari orang tua yang soleh dan soleha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini begitu sangat luar biasa godaannya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan para iblis berkumpul dimintai laporan apa yang mereka goda kepada umat manusia. Maka beberapa iblis melaporkan, saya berhasil membuat orang tidak sholat. Maka setan-setan yang lain bertepuk tangan.
Dimintai laporan dari iblis yang lain, dari setan yang lain, ada juga yang memabukkan orang, membuat orang berzina dan lain sebagainya, maka iblis dan para setan tepuk tangan. Tetapi hadirin yang mulia, ketika ada satu setan yang melaporkan bahwa dia telah menceraikan, berhasil membuat pasangan suami istri bercerai, maka setan bertepuk tangan yang sangat lantang, kalau bahasa kita standing ovation hadirin. Kenapa demikian? Karena prestasi yang sangat besar bagi setan ketika dia berhasil membuat pasangan suami istri bercerai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan begitu berat. Jangankan hal-hal yang berat, hal-hal yang besar, hal-hal sepele saja bisa menjadi besar. Di rumah tangga bisa menjadi marah-marahan gara-gara hal sepele. Kenapa? Karena godaan setannya luar biasa, prestasinya sangat tinggi di kalangan mereka. Maka untuk itu, khususnya kepada Alif dan Sarah, apapun yang menimpa kalian nanti, baik itu berupa cobaan yang besar ataupun yang kecil, kalau diibaratkan di dalam sebuah kapal, sebesar apapun ombak yang melanda, sebesar apapun badai yang melanda, jangan lompat dari kapal. Karena dengan lompat dari kapal, ini akan menyebabkan masalah semakin besar. Untuk itu cari solusi. Bagaimana solusinya? Tidak ada solusi lain yang paling benar, yang paling tepat, kecuali dengan solusi agama. Datang kepada ustaz, datang kepada para ulama, tanyakan solusinya, bagaimana caranya supaya memperbaiki hubungan. Jangan langsung diambil emosi. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi Alif dan Sarah akan melangsungkan akad pernikahan. Maka kita doakan mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.